So hello guys, welcome back to my channel Perisopi yang baru sampai guys. Aku nama aku Iman, Perisopi yang dah subscribe aku. Thank you so much guys. Video kali ni nak review pasal headset daripada Sony yang dah lama pun keluar, tapi baru sekarang aku ada diberi kesempatan ataupun ada peluang untuk rasa dia punya headset ni. Bukan rasa lah, untuk dengar, untuk pakai dia punya headset ni, which is WH-1000XM4 guys. So XM4 ni yang paling latest lah, walaupun dah lama keluar tapi yang ni yang paling latest. Tapi aku still nak bagi aku punya pandangan, aku punya opinion, aku punya experience penggunaan ni kan. Kalau yang sebelum ni korang dah tengok video aku, aku beli audio setup yang dah beribu-ribu. Inilah mikrofon dia aku guna. Semua ni dia punya audio system and everything. Tapi yang ni investment untuk korang lah, supaya korang boleh dengar aku punya audio okey semua kan. Tapi ni investment untuk diri aku sendiri. Sebab apa? Sebab aku yang akan dengar, korang tak dengar. Let's go guys, kita tengok dekat dia punya kotak ni. Ni dia punya kotak guys. Aku ambil yang warna hitam punya. Dia ada tiga warna kot, aku tak silap. Warna hitam, warna kelabu and warna macam biru sikit macam tu. Tapi aku ambil yang warna hitam ni sebabnya universal, semua boleh pakai. So actually headset ni boleh pakai dekat iPhone ataupun dekat Android, tak kisah. Korang boleh pakai je dekat mana-mana device yang korang nak gunakan. Macam aku beli untuk aku guna untuk edit video, so aku akan pakai dekat iMac. And dia ada sediakan sekali dengan dia punya carry case guys. Ni dia punya carry case. Dia punya carry case ni aku boleh katakan keras juga. Okay, lepas tu dekat bahagian belakang dia, dia ada macam pouch ni ataupun yang jaring-jaring ni. Macam jala ni, untuk korang nak letak apa-apa yang korang letak lah. Macam kabel ke ataupun apa-apa je yang korang nak letak. Cuma yang aku suka kat sini dia punya zip ni. Dia punya zip ni warna macam rose gold macam tu. Yang tu aku suka. So once kau unzip kan dia, kita buka kan dia kan, kau akan nampak dia punya headset tu terus. Dia ada headset and a few lagi item yang dia ada sediakan. Macam dia ada sediakan audio cable kat sini. Lepas tu dia ada sediakan charger cable type C. And then the last one yang benda ni. Benda ni benda apa ni? Adapter apa ni? Adapter ni untuk siapa yang pernah naik flight, aku rasa korang tahu kot. Yang ni untuk korang cucut kat dalam flight and korang dengar kat dalam flight lah. And kita pergi dekat dia punya headset guys. So this is the headset guys. Dekat sini dia ada tulis lah WH-1000XM4 dekat belah kiri dan kanan ni. Lepas tu dekat atas ni dia ada macam sponge sikit ni. Keras sikit lah, dia keras sikit. And dekat bahagian bawah ni dia punya sponge tu memang sangat-sangat lembut. So selesa dekat atas kepala korang ni. Dekat dia punya ear cup, dekat dalam tu dia ada sensor guys tu. So sensor ni dia akan identify sama ada kau pakai dia punya headset ni ataupun kau buang dia punya headset ni. Once kau pakai dia akan play lagu, once kau buang dia akan stop dia punya lagu tu. Dia punya port type C untuk charge dia punya headset ni dekat bahagian bawah ni, dekat belah kanan bawah ni. Kita tengok belah satu lagi, dia ada audio port kat situ untuk korang cucuk dia punya audio cable yang dia dah sediakan tadi tu. Lepas tu dia ada dua je button dekat sini, which is on off button and custom button. And headset ni dia ada 5 microphone guys. Yes, dia ada 5 microphone. So dari segi dia punya audio quality tak adalah okey sangat, just nice je. So kalau aku pakai ni pun aku rasa korang takkan nampak macam besar sangat. Kalau aku pakai just nampak nice je. Dia nampak macam kecil, slim je. Dia tak ada nampak macam bulky sangat. Let's see aku pakai yang ni. Dia macam besar kan. Dia nampak macam bulky. Ni gamers punya headset. Of course dia akan jadi besar macam ni. That's the reason kenapa aku tak suka yang jenis wire. Menyemak. So the best thing pasal headphone ni kan, bila kau on kan dia punya ANC kan and kau pakai, of course kau tak dengar orang cakap ke apa kan. Tapi kalau kau nak cakap dengan orang, kau boleh letak je kat sini and dia akan offkan dia punya noise cancelling and dia akan reducekan paling-paling slow music ataupun lagu yang kau tengah dengar tu. So kau boleh conversation dengan orang tu and after kau dah habis dah conversation, kau lepas dia akan aktif balik dia punya noise cancelling and play the music. Ataupun kalau kau tak nak buat macam tu, dia ada active speak to chat. Maksudnya kalau kau cakap, dia akan stop sendiri. Dia boleh detect kau punya suara and dia akan stop sendiri. And after kau dah habis cakap, dia akan play balik music tu. Ataupun kau boleh double tap je kat sini untuk play balik dia punya music tu. So macam mana nak tukar-tukar volume ataupun nak tukar lagu yang kau tengah dengar tu, which is dekat belah kanan ni. Dia tak ada apa-apa pun, dia kosong macam ni je. Cumanya kau boleh adjust. Kalau kau slide ke bawah dia akan slow, kalau kau slide ke atas dia akan dia akan kuatkan dia punya volume tu. Kalau kau nak next kau swipe ke depan, and kalau kau nak back kau swipe ke belakang, dia akan previous balik. Lepas tu dia ada adaptive sound control. So apa tu adaptive sound control? Adaptive sound control ni dia boleh adapt ataupun dia boleh identify kau tengah buat apa. So kalau kau tengah berlari dia akan ubah dia punya setting, and kalau kau tengah jalan dia akan ubah. Kalau kau tengah dalam transportation dia akan ubah juga dia punya ANC mode tu. And dekat sini dia boleh optimizer tau. Dia boleh optimizer korang punya noise cancelling tu. So dekat sini kan, kalau aku tekan start and dia akan cuba. So dekat situ kalau boleh tengok, dia dah tulis dekat situ dia akan berubah-ubah. Kalau korang ubah korang punya style rambut ke, kalau korang ubah korang punya kau pakai topi ke apa-apa ke, korang ubah dekat kepala korang ni, korang kena optimize balik. That's intelligent lah yang tak ada pada aku rasa headphone-headphone lain, tak ada kot benda ni. Dia akan optimize dia punya atmosphere and everything. Dia akan analyze. So maksudnya okay, aku dah dengar dah. Kalau macam tadi aku dapat dengar aku punya bunyi aircon, tapi tadi dia dah analyze dah, dia akan dia dah kumpul dah dia punya background noise and everything. Dia boleh cut off the background noise. So aku dah tak dengar bunyi aku punya aircon.
And ni dia punya result guys, ha. Dia punya rasa kan, dia punya AC tu, dia rasa macam kau menyelam tau. Sebab dia kat sini, dekat bawah tu dia dah tulis dah atmospheric pressure optimizing, optimized to 1 atm. Sebelum ni aku buat review pasal smartwatch kan. So smartwatch ni dia boleh pergi sampai 5 atm water resistant. 5 atm tu dia punya pressure. So 1 atm ni pressure dia sama macam kau menyelam. Kalau kau menyelam kau tak dengar kan apa yang bunyi dekat atas permukaan air kan. Dia akan dengar macam pernah tak kau menyelam kan. Ah, so tu yang aku dengar sekarang ni. Umpamanya aku tengah berada dekat bawah air sekarang ni. 1 atm dia punya tekanan tu. Lepas tu kat sini dia boleh connect 2 device simultaneously, ha. Secara serentak kau boleh connect 2 device terus. So kat sini kalau kau tengok kat sini status, aku dah connect 2 device dah. Yang ni aku punya iMac lah. So iMac aku kat bawah sekarang ni dia tengah off, dia takkan connect lah sebabnya aku dah off aku punya iMac tu. Tapi kalau aku on kan aku punya iMac, dia akan connect dengan aku punya iMac and dia akan connect dengan aku punya smartphone. Meaning dekat sini kalau aku tengah edit aku punya video dekat aku punya iMac kan, and ada call masuk dekat aku punya phone eh, aku boleh angkat call, aku boleh jawab dia punya call tu, tak perlu nak tukar-tukar dia punya Bluetooth setting tu daripada aku punya iMac ke aku punya smartphone ni. Dia akan pair secara serentak 2 device at the same time. So after aku dah habis call tu, aku letak aku punya phone tu and aku sambung edit, dia akan tukar daripada aku punya phone, dia akan tukar kepada aku punya iMac. So headset ni kan, kalau kau tak pakai untuk jangka masa yang lama, contohnya macam kau tinggal dalam beberapa minit lah kan, tak ada jangka masa yang lama tapi kau tinggal dalam beberapa minit kan, secara on, dia akan automatically off. And dia ada 360 reality audio setup guys. Maksudnya dia akan identify korang punya bentuk telinga and everything. Dia akan ambil kau punya gambar telinga tu belah kiri and belah kanan, so that dia boleh bagi korang pendengaran yang lagi better lah ataupun yang lagi baik based on korang punya cuping telinga. And dia ada function yang macam, okay korang boleh set. Contohnya macam sekarang ni aku ada kat rumah kan, so aku boleh set, kalau aku ada kat rumah aku nak dia punya ANC tu macam mana, dia punya setting audio tu macam mana. Tapi kalau aku pergi kat kerja contohnya, aku pergi dekat aku punya studio, aku boleh set dia punya setting tu macam mana. Contohnya dekat kawasan rumah aku ni macam just diam senyap je kan, aku seorang je kan. So aku boleh set dia punya ANC tu pada yang tak ada lah sampai kosong. So aku boleh set maybe dalam medium. Once aku pergi kerja ataupun aku pergi kat tempat-tempat lain kan, aku boleh set dia punya ANC tu kepada 0. So kat situ dia ada automatic switching based on location. So kita tekan kat sini, register from learn location. Okay let's say sekarang ni kita tekan kat sini. So kat sini aku boleh set, aku boleh edit kat sini, tekan edit and kat situ aku boleh set. Let's say aku nak letak dia punya ambient sound ni tak adalah macam sampai kosong, aku just nak letak 6 je. So maksudnya kalau aku dekat rumah kan, dia akan set dia punya ANC macam yang aku set tadi tu. So let's say aku pergi, contohnya aku punya, dia add a new location. Okay so register format ni kau boleh tengok lah dekat mana, ataupun kau boleh type je kat sini. Let's say aku punya office dekat je lah. Okay dekat sini kan, aku punya office tekan. Okay kat situ, okay. And kau boleh adjust dia punya radius, nak radius dia besar mana. Kita set radius dia, okay, medium je lah. Lepas tu kita tekan next. Ni aku punya workspace lah. Okay workspace. So dekat workspace ni aku nak zero terus, dia punya ambience zero terus. Lepas tu okay, registration. So maksudnya kalau aku pergi, sekarang ni aku ada kat rumah kan, dia akan set dia punya ANC yang medium je. Tapi kalau aku pergi kat location, aku punya workspace, dia akan ubah dia punya ANC kepada zero automatically. So aku tak perlu nak analyzing balik dia punya ANC and everything, tak perlu lagi. So this is intelligent guys. Aku rasa tu je guys untuk video kali ni. Aku tak boleh nak bagi korang dengar macam mana, sebabnya aku je yang boleh dengar. So aku macam agak frust dekat. Kalau aku cakap macam-macam, kalau aku cakap lebih pun korang macam takkan dengar apa yang aku dengar kan. Sebabnya headset kot macam mana korang nak dengar kan. Kalau microphone, aku review pasal microphone, korang boleh dengar. Tapi ni aku je boleh dengar. So susah untuk aku nak attract orang untuk beli this headset. Tapi kalau korang nak beli, korang boleh tekan je link dekat description. Harga dia aku rasa memang dah jatuh kot, dah murah kot sekarang ni. So kau boleh beli je, aku dah sediakan link dekat description. Kalau korang nak beli, kau boleh tekan je dekat situ guys. So tu je guys, thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai tujuh video. I'll see you guys in the next video. Bye.